Insya Allah mulai hari ini dan ke depan Jakarta penuh ketenangan, kesejukan, kedamaian, dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu kita berkumpul bersama-sama menyambung, menguatkan hati, dan mengajak seluruh umat Islam di seluruh tanah air untuk tiada henti-hentinya merapatkan barisan, mengokohkan batin, merapatkan zikir dan fikir kita untuk menopang jalannya perjuangan kita bersama pemerintah, bersama presiden, bersama Pak Jokowi, agar Indonesia ini segera bisa menghadapi berbagai tantangan secepat-cepatnya. Dengan kesabaran, demokrasi berjalan dengan baik. Keberhasilan ini harus dijaga. PKB dan Nahdlatul Ulama akan terus membawa dan mengawal demokrasi yang santun, demokrasi yang akhlakul karimah, demokrasi yang tidak menghujat, demokrasi yang tidak menistakan satu dengan yang lain.